Baik ya, khusus untuk Suriah, itu apa ya? Pembelahannya itu sangat jelas gitu ya. Anda masuk ke Ghouta ya tanpa izin pemerintah Suriah. Loh, pemerintah Suriahnya aja nggak bisa masuk ke Ghouta. Selama 5 tahun tuh nggak bisa masuk ke Ghouta. Karena apa? Dikuasai. Jadi kalau bisa mau dibayangkan tuh kayak Jakarta, Bekasi. Nah, gitu loh. Bekasi itu dikuasai oleh milisi-milisi teroris ini, Ya, pemerintah aja analoginya. nggak bisa masuk ke situ gitu loh. Oke. Dan warganya itu dijadikan tameng manusia. Lah kalau ACT mengaku bisa masuk ke situ, artinya kerjasama sama siapa gitu loh? Ya, Ya pasti apakah penguasa yang para penguasa saat itu di situ ya. ya, Oke. apakah teroris itu mau memberikan izin kalau ACT misalnya bukan teman gitu ya? Loh, pemerintah Suriah aja nggak bisa masuk, PBB nggak bisa masuk, ya? Kemudian Medcom.id, a part of Media Group Network.